Nah, ini ngomong-ngomong tadi mengenai tadi bohong ya. Ini fakta mitos nih tadi kita sudah bahas, sempat kita ulang lagi ya, bahwa orang-orang yang dengan gangguan kejiwaan itu akan mempercayai kebohongannya sendiri. Itu sampai nggak bisa dibedain antara realita, kenyataan sama kebohongannya. Ini fakta atau mitos? Dokter Viko, Dokter Sabrina, memang ini pernyataan yang sebetulnya sering terjadi ya. Apakah ini sebuah fakta atau mitos? Jelas ini adalah sebuah fakta ya. Karena apa yang terjadi di dalam kebiasaan berbohong tadi, lalu menimbulkan niat dan motif yang memang kemudian dia tahu menguntungkan dirinya sendiri, lalu menjadi sesuatu pembelajaran. Nah, ketika pembelajaran ini kemudian diulang-ulang, akhirnya dia udah nggak merasa lagi itu udah kebohongan. Karena dianggap itu udah sebagai suatu hal yang bagi dia itu yang penting untung, gitu ya. Sehingga tanpa sadar udah menjadi refleks jadinya. Nah, ketika sudah menjadi refleks, sudah mengakar, dan itu akan menjadi kepribadian nantinya. Nah, kalau udah jadi kepribadian, maka itu akan lebih sulit untuk menjadikan dia berubah karena karakter itu sudah terbentuk menjadi sesuatu pola. Jadi mulai dari berbohong, tapi berimbas pada suatu keuntungan-keuntungan, lalu menjadi pengulangan-pengulangan, akhirnya membentuk karakter, dan akhirnya kemudian udah mengabaikan dampak-dampak yang merugikan di pihak luar pun dia tidak pertimbangkan lagi. Nah, kalau misalkan ada pembenaran misalnya, dia bilang bahwa ini adalah white lies atau kebohongan putih. Oh, ini kan demi kebaikan, makanya saya berbohong. Itu bagaimana, Dok? Nah, ini juga sesuatu hal yang sering dikatakan berbohong yang putih gitu ya. Memang ada beberapa hal yang bisa terjadi. Ya. Contoh ketika perang. Ya. Ketika perang kan banyak tuntutan ketika orang mengejar siapa tokoh yang memang ingin dituju. Lalu setiap masyarakat ditanya, kamu tahu nggak siapa ini? Lalu dia mencoba untuk melakukan semacam sebuah perlindungan. Itu berbohong yang kita sebut kategori di masyarakat disebut putih. Atau seorang ibu, orang tua kepada anaknya. Mama lagi sakit ya? Enggak, mama nggak apa-apa gitu kan. Dalam rangka supaya anaknya juga jangan cemas. Jadi memang tentu ini harus hati-hati menerjemahkan istilah bohong putih. Karena dia tetap harus kita batasi pada suatu situasi yang betul-betul terbatas. Bukan menjadi suatu pola pengulangan yang akan dipakai dalam mencari keuntungan. Karena kan tadi bedanya ketika perang, ketika anak atau dengan orang tua, dia bukan mencari keuntungan, tapi melindungi bahkan seseorang yang memang akan menjadi sesuatu yang berbahaya kalau itu disampaikan pada konteks realitas. Baik, kata kuncinya sebenarnya adalah mencari keuntungan dan untuk kebaikan orang lain sebenarnya. Kalau white lies harusnya bukan untuk keuntungan sendiri berarti. Yang namanya kebohongan baik bukan untuk keuntungan pribadi lah gitu ya. Betul. Ya, tapi itu pun tadi kata dokter ada batasannya juga ya, Dok ya, untuk yang konteks itu ya. Betul, pengulangannya itu yang tadi harus kita itu juga ukur menjadi sesuatu yang masih dalam batas kita sebut sesuai dengan mentalnya atau sudah pembiasaan. Kalau sudah menjadi tadi pengulangan pembiasaan itu yang jadi karakter dan bahkan kita sebut udah kepribadian antisosial itu, Dokter Vito dan Dokter Sabrina. Oke, nah kalau orang yang seperti ini tuh dapat dicegah nggak sih, Dok? Contohnya misalkan punya teman nih, Dok, kita tahu nih dia suka berbohong, contohnya. Bisa dicegah nggak, Dok? Dokter Sabrina, ini sering terjadi di dalam hubungan orang tua dengan anak ya. Kenapa anak berbohong ya? Karena ketika dia jujur menyakitkan. Itu kata kuncinya. Ketika anak sedang mengekspresikan kejujuran, realitas yang sedang dia sampaikan, lalu diberikan sebuah situasi yang menyakitkan, pasti akan belajar. Ya. Oh, saya kalau berkata jujur, menyakitkan sekali. Akhirnya mulailah dengan mencoba untuk merekayasa cerita. Makanya pencegahannya seperti yang Sabda sampaikan, biarkan ketika ada sebuah realitas dalam tumbuh kembang anak, menyampaikan sesuatu yang belum sesuai dengan norma-norma, jangan langsung di-blame, apalagi dimarahi. Karena itu akan menjadi cikal bakal anak belajar berbohong. Ya. Bisa dicegah sekali, Dokter Sabrina. Menarik sekali ya ilmu kejiwaan ini. Kalau udah dewasa gimana, dokter? Itu anak-anak nih. Kalau udah dewasa gimana? Nanti dinasehatin malah jadi marah. Iya, tentu perkembangan yang tadi kita sampaikan dan Dokter Vito juga tadi sampaikan dalam kehidupan sosial tentu beda ya. Contohlah hubungan sedang adanya pacaran gitu kan, janji jam sekian gak datang, mau beli ini gak jadi. Itu kan tanda kutip ya, bohong-bohong yang sifatnya tentu dia mungkin ada keterbatasan. Tapi dalam rangka mencoba untuk menyenangkan seseorang yang sedang dia coba tuju menjadi sesuatu yang dimanipulasi. Nah tentu apa yang tadi dokter, ketika dewasa tentu karakter berpikirnya sudah lebih pinter lagi kan. Sehingga kapasitas dia ketika juga merangkai sebuah cerita semakin pandai. Nah, apa yang harus kita lakukan tadi? Bagaimana kita mencoba memahami latar belakang ketika seorang melakukan suatu manipulasi data untuk kita terima dulu. Karena benturan ketika dia menyakitkan itu sebetulnya kuncinya. Kalau dia berkata terus terang tapi kemudian diterima dengan tulus dan ikhlas, bahkan tanda kutip, ya
kami mengerti, saya bisa maafkan. Itu akan mengalir menjadi perubahan. Oh ternyata enak juga ya, mengatakan kebenaran itu tidak menyakitkan. Validasi ya dokter. Iya, ya. Iya, kira-kira begitu dokter. Berarti kalau kita mau menolong orang yang kita curigai, kayaknya ini berbohongnya udah bukan sekali dua kali, bukan khilaf deh. Kayaknya memang udah jadi penyakit kali ini ya. Gak takutnya gangguan kejiwaan. Ya. Berarti kita harus biasa menjadi teman yang baik untuk mengecurhatan mereka juga ya. Betul sekali. Oke, okay, ya. Baik. Nah sekarang mungkin tipsnya bagi pemirsa di rumah, bila kita menghadapi orang-orang yang kayaknya suka bohong nih. Gimana caranya kita menyikapi itu? Ya, baik. Yang pertama tadi ya, kebesaran hati kita melihat manfaat dan mudaratnya. Atau untung ruginya pada suatu kejadian. Katakanlah anak pulang sekolah ya. Dia melakukan sesuatu hal yang kita tahu, dia cerita bisa bohong nih ya. Tadi, hindari memblame judgment yang sudah di awal. Biarkan dia mengalir untuk menjadikan itu suatu cerita yang kita tahu dia akan bohong. Iya, Mang. Sebetulnya nggak begitu, kira-kira gitu. Jadi artinya tadi, kebesaran hati langkah pertama untuk memberikan kekuatan kesabaran kita di dalam menerima suatu cerita harus lebih besar. Ketimbang langsung menghukumi, menjudgment sesuatu hal. Karena itu kalau tadi tips pertama adalah, ya tentu memaafkan. Memaafkan bukan berarti kemudian membenarkan kesalahannya. Ini yang sering keliru. Orang sering kemudian memaafkan, tapi kemudian membenarkan bahkan apa yang dia lakukan. Itu salah. Ya. Yang benar adalah memaafkan, lalu berikan konsep reward dan punishment yang tepat. Baik itu anak kecil maupun dewasa, maupun dalam perangkat hukum seperti sekarang. Berikan reward dan punishment sesuai. Apa yang kemudian dia salah dan bohong harus kita tempatkan pada tempatnya. Baik, terima kasih Dokter Fidi. Ya, baik. Ya. Mudah-mudahan Anda semua tetap sehat, baik jasmani maupun secara rohani. Artinya secara mental, secara psikis juga harus sehat. Ya. Kita pamit undur diri untuk hari ini, besok kita akan kembali lagi. Saya Dokter Fidi Damai. Saya Dokter Sabrina Raisa. Indonesia, hidup sehat.